Halo sobat Escobo, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan series El Chapo season 1 episode keempat Masih bersama saya Escobo yang akan menjelaskan alur ceritanya Di episode ketiga kita sudah mengetahui jika peperangan antar para kartel semakin memanas dengan kebebasan yang Amado dapatkan, kini ia dituntut agar dapat menyelesaikan permasalahan di antara para bos plaza. Ketegangan mereka semakin dibuat rumit ketika keluarga Arellano berhasil membunuh istri dan anak-anak dari Palma. Dan kini El Chapo dituntut oleh Palma untuk membalaskan dendamnya kepada keluarga Arellano. Oke, tanpa panjang lebar lagi di awal langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Episode dibuka dengan memperlihatkan acara di televisi yang mengabarkan jika telah terjadi baku tembak di bandara yang mengakibatkan terbunuhnya Kardinal Juan Jesus Posadas Ocampo dan beberapa warga sipil lainnya terbunuh. Amado yang melihat kejadian itu dari televisi terlihat sangat cemas, lalu ia dihubungi oleh seseorang, dan film pun baru saja dimulai. Episode keempat dimulai tiga hari sebelum tragedi pembunuhan dari Kardinal Posadas. El Chapo terlihat sedang berbincang dengan anak dari istri pertamanya. Sang anak mengharapkan ayahnya itu untuk datang ke rumah dan menyaksikan pertandingan sepak bola bersama. Namun dengan kekacauan yang sedang terjadi, El Chapo terpaksa tidak bisa menuruti keinginan dari sang anak. Ia lalu mengunjungi Amado di kediamannya untuk melakukan negosiasi mengenai situasinya. Amado meminta El Capo untuk keluar dari bisnis kokaina selama satu bulan sampai ketegangan di antara mereka meredah dan Capo menyetujui hal itu. Untuk mengisi kekosongan, El Chapo memutuskan untuk berinvestasi di bidang properti seperti hotel dan lain-lain. Ia dibantu oleh seseorang bernama Lora untuk mengurus semua bisnisnya di Guadalajara. Selain itu, ia berniat untuk membeli perkebunan pisang di Guatemala. Singkat cerita di malam hari, ia diberitahu oleh Tonyo jika direktur polisi yudisial yang bernama El Chino ingin bertemu dengannya. Mereka berdua bertemu langsung di hotel milik El Chapo. Bahkan dia memberitahu Chino jika pemilik hotel ini ialah dirinya. El Chino menyampaikan pesan kepada El Chapo jika dia memiliki kesempatan bagus untuk bertemu dengan Wakil Jaksa Agung pada tanggal 24 di Puerto Vallarta meskipun begitu El Chapo tidak mau menemuinya di Vallarta karena situasinya sedang memanas. Ia menyarankan untuk bertemu secara langsung di hotel miliknya. El Chino mengatakan jika Wakil Jaksa Agung hanya ingin bertemu dengannya di Puerto Vallarta atau tidak sama sekali. El Chapo yang tidak ingin melewatkan kesempatan untuk bernegosiasi dengan pemerintah langsung menyetujui hal itu El Chino meminta uang sebesar 1 juta dolar untuk pertemuannya dengan wakil Jaksa Agung. Jika setuju, maka dia akan mengatur semuanya, mulai dari tiket penerbangan dan hotel dia menginap. Sementara itu di sisi lain, Ramon menyewa salah satu geng dari San Diego untuk membunuh El Chapo. Ia memberitahu semua informasi kepada geng tersebut. Mulai dari dua rumah istri El Chapo, mobil yang biasa ia pakai dan beberapa penjaga yang selalu berada di sisinya. Geng yang bernama Logan Hex langsung tancap gas untuk mencari keberadaan dari El Chapo. Pertama mereka mulai membeli beberapa senjata dari kepolisian. Lalu mulai menyelidiki satu persatu rumah istri dari El Chapo. Hingga pada malam hari mereka menemukan satu mobil yang selalu El Chapo pakai. Logan Hex sangat bersemangat untuk membunuh El Chapo karena mereka akan mendapatkan hadiah yang sangat besar dari keluarga Arellano. Namun, saat salah satu dari mereka ingin mendahului mobil itu, pemimpin dari Logan Hex mengatakan jika ada yang aneh dari mobil itu. Jika lo memang benar dia adalah El Chapo, mengapa tidak ada satupun pengawal yang menjaganya? Dengan ini mereka memutuskan untuk terus mengikuti mobil itu. Saat sampai di tujuan, ternyata benar itu bukanlah mobil yang dikendarai oleh El Chapo. Seseorang yang keluar dari mobil itu ialah Kardinal Posadas Ocampo. Oke, karena di awal episode kita sudah melihat berita tentang kematian dari Kardinal yang satu ini, maka kita akan membahas terlebih dahulu siapa sih Kardinal ini dan mengapa kematiannya sangat melukai hati warga Meksiko. Kardinal Juan Jesus Posadas Ocampo adalah seorang uskup agung gereja katolik di Meksiko yang menjabat sebagai uskup agung ke-8 tahta Guadalajara dan sebagai kardinal gereja katolik di Roma. Dia dikenal sebagai kardinal yang sangat membenci kekerasan dan sangat dekat dengan orang-orang di Meksiko. Tak hanya itu, dia seringkali membicarakan tentang kekacauan yang ditimbulkan oleh kartel narkoba mafia dan korupsi yang merajalela di negaranya di atas mimbar dia mengatakan jika mereka semua melihat kejahatan dan memilih untuk tetap diam maka sama saja mereka telah menjadi kaki tangan kejahatan yang telah mengacaukan negaranya dia mengajak semua masyarakat untuk bersatu melawan kejahatan dari kartel narkoba mafia dan korupsi yang tiada habisnya. sialnya pada hari itu, terlihat seseorang yang duduk di sana sedang merekam seluruh percakapannya di dalam gereja. Singkat cerita di malam hari, dia diberitahu oleh temannya jika Monsignor Prigione akan datang ke Meksiko pada tanggal 24. Sedikit info, Monsignor Prigione atau yang biasa dikenal sebagai Girolamo Prigione adalah seorang prelatus Gereja Katolik Roma Italia yang bekerja dalam dinas diplomatik Tahta Suci dari tahun 1951 hingga 1997. Ia menjadi uskup agung pada tahun 1968 dan sejak saat itu hingga pensiun memegang posisi di pangkat delegasi apostolik atau nuncio apostolik di beberapa negara, termasuk hampir 20 tahun di Meksiko di mana ia menjadi tokoh kontroversial. Mendengar berita jika Prigioni akan datang, dia sempat bertemu dengan Francisco di hotel milik El Chapo dan mengatakan jika dia sendirilah yang akan menjemputnya di bandara pada tanggal 24. Singkat cerita pada tanggal 24, dia mengambil beberapa berkas yang sangat penting di dalam berangkasnya lalu pergi menuju ke Bandara Guadalajara. Di sisi lain sebelum tanggal 24 Mei, keluarga Arellano dikunjungi oleh Direktur Polisi Yudisial. Seperti yang sudah kita ketahui, jika sebelumnya El Chino sempat bertemu dengan El Chapo dan berhasil mengatur pertemuan dia dengan Wakil Jaksa Agung di Puerto Vallarta. Tetapi untuk kali ini, Chino menjual informasi itu kepada keluarga Arellano dengan meminta uang sebesar 5 juta dolar untuk informasi yang sangat berharga ini. Keluarga Arellano yang sudah lama mencari El Chapo langsung menyetujui apa yang diminta oleh El Chino. Dia akan memberikan uang sebesar 5 juta dolar untuk informasi yang dia punya. El Chino memberitahu kepada mereka jika El Chapo akan berada di bandara pada tanggal 24 Mei untuk pergi menuju ke Puerto Vallarta. El Chino sempat ditanyakan, "Mengapa ia begitu yakin jika El Chapo akan berada di bandara pada tanggal tersebut?" Tentu saja, dia dengan mudah menjawab, "Jika dia sendirilah yang mengatur pertemuan El Chapo di Puerto Vallarta." Ramon, yang sudah mengetahui hal itu, langsung memberitahu pembunuh bayarannya untuk segera bergegas melakukan penyerangan. Mengetahui jika Ramon ikut pergi menyerang, Benjamin memberitahu jika dia tidak bisa mengekspos dirinya. Benjamin takut jika Amado akan mengetahuinya dan akan mulai menyerang keluarga mereka. Di sisi lain, El Chapo mulai mengemasi barang-barangnya di hotel dan langsung pergi menuju bandara untuk melakukan perjalanan ke Puerto Vallarta. Kali ini dia tidak pergi menggunakan mobil Grand Marquis putih yang biasa dia gunakan. Dengan pengawalan dari beberapa anak buahnya, Capo berhasil sampai di bandara tanpa hambatan. Namun saat Tonyo mengambil barang El Capo, tiba-tiba geng Logan Hex tiba di lokasi bersama dengan Ramon dan terjadilah baku tembak di antara mereka. Bagus, Di saat yang bersamaan, ada beberapa kelompok bersenjata yang juga mengincar tas yang dibawa oleh kardinal. Mereka semua menembaki kardinal Posadas Ocampo dan satu orang pengawalnya. Lalu kemudian mengambil tas yang berisi beberapa berkas milik Kardinal. Ramon sendiri melihat pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa orang kepada Kardinal. Ia langsung melarikan diri ke dalam bandara karena takut jika ada yang melihat keberadaannya. Sementara itu, El Capo dan Tonyo masih terus berjuang melawan Logan Hex di parkiran bandara. Beberapa warga sipil tewas atas beku tembak di antara mereka. Beruntungnya, El Capo dan Tonyo berhasil kabur dari situasi yang menegangkan itu. Mereka berdua masuk ke dalam bandara, melintasi landasan pesawat, dan keluar melalui pintu belakang lalu kemudian mereka membetak sebuah mobil untuk menjauh dari lokasi baku tembak di tengah perjalanan mereka mengganti mobil itu untuk menghilangkan jejak pada akhirnya mereka berdua sampai di rumah komandan yang membantu menyembunyikan keberadaan mereka. El Chino yang sudah mengatur semua penangkap ini langsung menghubungi seseorang dan ternyata Amado lah orang di balik tragedi yang mengerikan ini. Ya, Amado sudah membuat kesepakatan dengan Chino untuk menjebak El Chapo keluar dari tempat persembunyiannya dan memberitahu keluarga Arellano agar mereka berhasil membunuhnya. Dengan ini Amado tidak perlu bersusah payah berperang melawan El Chapo dan Arellano. Namun kini semua rencana Amado gagal karena El Chapo berhasil melarikan diri. Tak lama setelah kejadian yang mengerikan itu, televisi mulai diramaikan dengan berita baku tembak yang terjadi di bandara. Amado sendiri telah mengetahui hal itu dan langsung dihubungi oleh El Chapo. Dia mengatakan kepada Amado jika tidak mengetahui apa-apa tentang pembunuhan yang melibatkan Kardinal dan memberitahu jika El Chino sudah menjebak dirinya ke dalam masalah ini. Chapo yang tidak mengetahui apa-apa memperingatkan Amado jika Chino tak hanya mengincar dirinya melainkan juga ingin membunuh semua para bos Plaza. Namun saat Amado menanyakan kepada Capo apakah dia berada di hotelnya, Capo langsung mematikan telepon itu. Seketika Capo langsung berpikir jika semua kejadian ini adalah rencana dari Amado yang ingin membunuhnya. Pasalnya hanya ada tiga orang yang mengetahui jika El Capo memiliki sebuah hotel. Yang pertama ialah Graciela, istri kedua dari El Capo. Lalu ada Laura, dia adalah tangan kanan El Capo yang mengurus semua bisnisnya. Dan yang terakhir ada El Chino, sang direktur polisi yudisial. El Capo memutuskan untuk pergi dia menuju El Salvador. Ia harus menerima kiriman 5 ton kokaina dan akan menggunakan hasilnya untuk bersembunyi sampai keadaannya membaik. Di sisi lain, ternyata rencana itu bukan hanya berasal dari Amado. Ada campur tangan dari pemerintah Meksiko. Di sini terlihat Jenderal Blanco dan Conrado kesal atas gagalnya pembunuhan yang telah mereka rencanakan. Rencana mereka adalah pembunuhan ganda yang targetnya ialah El Chapo dan Kardinal. Untuk pembunuhnya seharusnya ialah keluarga Arellano. Dengan kegagalan ini, kini mereka bertiga harus mencari solusi agar masalahnya cepat terselesaikan. Dengan kepintaran yang Conrado miliki, ia menyarankan Jenderal Blanco untuk memberitahu pers bahwa Kardinal tewas akibat baku tembak yang dilakukan oleh kedua kartel narkoba. Jenderal Blanco tentu saja menolak saat dari Conrado karena ada beberapa saksi yang melihat jika Kardinal sengaja dibunuh oleh beberapa kelompok di sana. Namun Conrado menjelaskan jika maksud dirinya adalah dengan membuat kebingungan di antara masyarakat dan menemukan seseorang untuk disalahkan. Bagi Amado kini seseorang yang berbahaya ialah El Capo karena dia sudah mengetahui jika Amado lah dalang dibalik penyerangan itu. Kini mereka bertiga setuju untuk menyalahkan El Capo atas terbunuhnya Kardinal. Lalu mereka akan menangkap El Capo. Dengan begitu maka masalahnya akan terpecahkan dan mereka akan dianggap sebagai pahlawan karena sudah menangkap seorang pembunuh dari kardinal. Amado langsung menghubungi El Chino dan memberikan perintah untuk mengeluarkan keluarga Arellano dalam masalah ini. Ramon yang kesal karena Chino ingin menuduh mereka dengan dua pembunuhan, langsung mencekik El Chino di dalam mobil namun berhasil dipisahkan oleh Benjamin. El Chino mengatakan jika dia akan mengeluarkan mereka dalam masalah ini dengan syarat uang 10 juta dolar dan menyerahkan setidaknya dua atau tiga orang untuk disalahkan. Benjamin sempat ragu dalam negosiasi ini. Namun Chino mengatakan jika orang yang akan bertanggung jawab adalah Amado Carillo Fuentes. Dia memiliki rencana yang tidak akan melibatkan mereka jika mau menyetujui kesepakatan ini. Meskipun Benjamin telah setuju dengan Chino, namun dia menaruh kesal terhadap Amado karena dia sudah merencanakan ini dari awal. Episode keempat berakhir dengan berita jika Joaquin Guzman Loera atau El Chapo ditetapkan sebagai pembunuh dari kematian Kardinal Posadas. Selain itu, El Chapo telah diklasifikasikan oleh pemerintah Meksiko sebagai salah satu pedagang narkoba paling berbahaya di negara ini. Bahkan mereka akan memberikan hadiah uang sebesar 5 juta peso untuk informasi apapun yang mengarah kepada penangkapannya. Dan episode keempat pun berakhir. Oke guys, jadi itu adalah video recap dari series El Chapo Season 1 Episode keempat. Jika kalian suka dengan konten-konten yang ada di channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Selain berkembang, agar saya bisa terus membeli rokok surboy dan semangat membuat konten selanjutnya. Jika kalian ingin revisi kali aja saya ada salah dalam penyebutan atau kata-kata lainnya Request series atau movie yang harus dibahas Mau nambahin yang gak ada di video atau mau nambahin uang jajan saya Silahkan tulis saja di kolom komentar seperti biasa saya Esko Boy pengen beli surboy izin undur diri Sampai bertemu di warung Madura Cecurut manjing teko Cangkem kecut pengen ngerokok